Sekarang kan semua pihak terus mendorong adanya rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi. Tetapi sebetulnya maunya Pak Jokowi sendiri itu seperti apa? Segera mungkin untuk bisa rekonsiliasi atau kita cooling down dulu? Begitu diumumkan oleh KPU, kemudian semua perasaan, semua ujaran kebencian dan lain-lain sudah harus selesai. Itu bagi Pak Jokowi selesai, tetapi bagi masyarakat ingin melihat adanya terjadi pertemuan antara dua tokoh hebat. Ya, saya ingin mengatakan bahwa Presiden berketetapan hati untuk mendatangi, berjumpa dengan Pak Prabowo, apapun alasannya.